Oke, saya sudah berada di Batam Center Terminal Ferry. Saya akan membeli tiket bersama teman-teman di sini. Sebetulnya untuk menuju Singapura, selain dari Batam Center juga bisa melewati Sekupang. Tapi rekomendasi dari teman-teman sebaiknya melalui Batam Center saja. Akhirnya saya bersama teman-teman memilih dari Batam Center langsung ke Harbour Front Center. Selain itu juga sebenarnya bisa juga langsung menuju ke Tanah Merah. Nah, di sini terlihat beberapa pilihan untuk membeli tiket. Saya bersama teman-teman memilih di Majestic. Ternyata untuk membeli tiket langsung di sini harganya cukup lumayan mahal ya, antara 300 sampai 400 itu belum PP. Nah, sama customer service disarankan melalui Indomaret, itu lebih murah. Ternyata teman saya bilang sekitar 170.000 itu sudah PP. Setelah membeli tiket, kita akan dikasih semacam form kunjungan ke Singapura dan juga boarding passnya. Untuk form harus mengisi tiga hal, diantaranya selama 6 hari terakhir pernahkah mengunjungi Afrika dan Amerika Selatan, kemudian pernahkah menggunakan dengan nama yang berbeda di paspornya ketika mengunjungi Singapura, kemudian juga apakah pernah dilarang ketika mengunjungi Singapura. Kemudian di bagian alamat juga jangan lupa diisi di mana kita akan tinggal, kalau saya misalnya di Ariana Hotel, karena ini biasanya akan ditanyakan oleh petugas imigrasi. Nah, ini boarding passnya. Sayangnya berangkatnya malam ya, 8:30, jadi saya nggak bisa melihat keindahan pemandangan laut. Ini juga ferry pemberangkatan terakhir ya. Sembari nunggu keberangkatan, saya akan keliling sekitar Batam Center. Nah, ini di lantai 2 area kantin. Bagi yang lapar bisa makan dulu di sini. Oke, setelah makan sekarang langsung di ruang tunggu pemberangkatan. Kira-kira ini penampakannya. Ini masih ngantri, lumayan panjang. Nanti kalau mau masuk ke dalam ini sudah tidak boleh merekam lagi. Oke, sampai jumpa di dalam ferry. Akhirnya saya sudah ada di dalam ferry. Sepertinya untuk pemberangkatan terakhir ini kosong, penumpangnya sedikit. Oke, sudah mulai berangkat. Sayangnya malam, jadi saya nggak bisa melihat pemandangan di luar. Sekarang saatnya istirahat dulu, tidur. Ini perjalanan kurang lebih ditempuh sekitar 45 menit. Sampai jumpa di Singapura. Semoga selamat sampai tujuan.
sudah sampai, sudah mendekat, itu terlihat gedung-gedung tingginya. Rencananya nanti ke penginapan akan naik MRT. Ini sudah di MRT, tadi turun dari ferry langsung menuju ke stasiun MRT Harbourfront. Rencananya saya bersama teman-teman akan menuju ke stasiun Far Park. Nanti saya akan menginap di sekitar wilayah Mustafa Center, itu di Ariana Hotel.